malam, yang jaga malam itu mengolah meja. Terus kok di sini kayaknya ada yang kurang apa ya? Oh, kotak amal. Terus pagi-pagi saya ditegur. Itu kotak amalnya diambil sama yang punya. Kok nggak ada? Enggak ada yang ngambil. Kok nggak ada, hilang. Wah, jadi sedih aja deh. Terus saya lihat di kontrol. Oh, terus tahu-tahu sekitar jam berapa sih kolak-kolaknya? Jam 2 udah nggak ada. Berarti saya gimana ya nyarinya? Siang saya lacak masih ada, terus sampai maghrib jam 12 saya lacak. Tahu-tahu ini ada. Oh iya udah, saya ituin. Terus gitulah. Berapa banyak tuh kotak amal yang diambil? Satu. Tapi kan nggak tahu isinya. Dari bulan apa itu kotak amalnya nggak diambil, Bu, sama yayasan? Ayahnya pokoknya bulan puasa nggak diambil. Oh, dari bulan puasa belum diambil-ambil. Berarti nominalnya cukup lumayan berarti. Nggak kurang tahu sih. Soalnya rapat. Dia ya, sendiri, Bu, dari CCTV itu? Dari itu sendiri, siapa sendiri, tapi ada bunyi suara motor. Tahu berdua, tahu bertiga nggak tahu. Tapi sempat makan nggak dia? Nggak sempat makan ya? Kondisi juga lagi nggak ada pelanggan. Ini emang 24 jam tuh, Bu? Iya. Ini udah keberapa kali, Bu, apa sebelumnya? Sebelumnya dulu. Oh. Dulu sekali. Tapi itu mah banyak banget. Kayaknya sih hampir penuh ya. Udah berbulan-bulan nggak diambil. Terus apa namanya? Bilangnya minta, Bu, ada itu nggak? Ayam goreng. Belum goreng. Gorengin dong, 5. Iya, terus saya ke belakang. Udah ke belakang saya mau ngambil ayamnya, orangnya kok nggak ada. Tapi saya nggak ada kotak. Saya nggak itu bilang gitu, pembantu saya, Bu, itu kotak amalnya nggak ada. Oh iya, jangan-jangan yang tadi yang pesan ayam. Bu, kalau yang ini bikin laporan nggak? Enggak. Berarti nunggu dari yayasan yang punya kotak amal aja ya? Iya, makanya saya videonya itu saya simpan. Nanti kalau kotak amalnya ini tadi